Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 12 Juli 2023 kegiatan di Masjid An-Nur Kecamatan Tanah Luas yaitu menunggu kepulangan tamu Allah ataupun jamaah haji Kecamatan Tanah Luas. Beginilah situasi di halaman Masjid An-Nur Kecamatan Tanah Luas. Para keluarga jamaah menunggu kedatangan keluarganya untuk dijemput di Masjid An-Nur. Inilah situasi saat ini di halaman Masjid An-Nur. Alhamdulillah jamaah kira-kira sekitar beberapa menit lagi akan tiba di halaman Masjid An-Nur. Alhamdulillah rombongan jamaah haji telah tiba di halaman Masjid An-Nur. Tampak di depan adalah mobil bus rombongan jamaah haji. Kecamatan Tanah Luas telah tiba kembali dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pada hari ini tanggal 12 Juli 2023 telah tiba kembali dari Tanah Suci di Tanah Luas sebanyak 32 orang jamaah. Inilah bus jamaah haji, rombongan jamaah haji Tanah Luas. Betamau nak talau.
mudah-mudahan kedatangan jamaah kepulangan dari Tanah Suci, beginilah tampak keharuan daripada keluarga yang menunggu. Sehat tanpa kurang satu apapun. Inilah situasi kedatangan jamaah haji kepulangan dari Tanah Suci. Daripada keluarga yang datang menjemput di halaman Masjid An-Nur, menjemput keluarga yang baru pulang dari Tanah Suci setelah sekian lama menjalankan ibadah haji Tanah Suci. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Juli 2023 telah tiba kembali di kampung halamannya di Kecamatan Tanah Luas. Alhamdulillah jamaah haji asal Tanah Luas ini tiba dengan selamat tanpa kurang dari satu apapun. Ataupun barang daripada jamaah haji dari bus. Ada rayu ke tak? Ini sesaat lagi acara pelepasan untuk jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
kepada Abi Marmudis, Imam Besar Masjid Besar Anur, dan juga pimpinan Dayang Antokia, Pelangasan, Abi Haji Sirajuddin, Ketua SPU Kecamatan Tanuas, Ambarga SPU Aceh Utara, dan juga pimpinan Dayang Haji Nurul Islam Abu Suhada yang telah melaksanakan acara sejuk kepada seluruh jemaah, juga kepada tamu-tamu Allah, guru-guru kamu yang baru kembali.